Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Jajang, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Oke. Baik, kali ini teman-teman saya akan review sepatu Haikwa Duramax V2. Kebetulan produk ini baru datang hari ini dari dikirim langsung oleh Haikwa. Oke, teman-teman. Sepatu Haikwa Duramax V2 ini terdiri dari 3 varian warna ya. Di antaranya ada warna hitam kamo, biru kamo, dan merah kamo. Kebetulan yang saya pakai ini adalah warna merah kamo ya. Oke, teman-teman, untuk size dari sepatu Haikwa V2 tersedia dari mulai 39 sampai 47. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mempunyai kaki panjang, lebar, zebra, untuk mopok galeng, Haikwa Duramax V2 ada ya, dari mulai 39 sampai 37. Dari mulai 39 sampai 47. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Kalau tips saya sendiri untuk ngecek sepatu ini enak atau tidaknya, kalau tips saya sendiri pribadi ya, sepatunya begini ini. Kalau sepatunya udah dilipat seperti ini, lentur, ini otomatis akan merasa nyaman dipakai di saat bermain. Nah, ini udah pasti enak. Ini dari segi kelenturnya udah pasti enak ya. Oke, di sini desainnya cukup bagus banget teman-teman ya. Di sininya tidak banyak solan. Jadi di sini nggak banyak jahitan ya teman-teman. Sepatu Haikwa Duramax ini tidak banyak jahitan sehingga di sini akan terasa nyaman di kaki saat main. Sepatu ini sangat fleksibel sekali teman-teman. Tuh, lihat tuh. Jadi di saat main Anda tidak teman-teman nggak perlu ini, nggak perlu khawatir kesleo. Coba pakai langsung ya. Kebetulan saya memakai sepatu size 42. Wah, mantap teman-teman. Talinya pun sepatu Haikwa Duramax V2 talinya kokoh banget nih. Oke, teman-teman, kalau saya sendiri untuk ngecek keenakan sepatunya, latihan langkah dulu seperti ini. Satu. Saya pakai spray ini. Wah. Enak nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli Duramax, sepatu Haikwa Duramax V2 bisa belanja di link haikwa.id/belanja di sini. Pakai produk lokal, cintai produk lokal, hanya Haikwa.